kita salurkan untuk 20 orang guru ngaji. Nah, ini ada berupa paket yang sama ditambah uang kadedeuh gitu ya istilahnya. Mengingat pada kesempatan sekarang ini situasi dan kondisi terkait merebaknya wabah corona ini sangat berdampak kepada perekonomian. Nah, di antara yang terdampak juga adalah para guru ngaji yang biasa aktif di masjid-masjid gitu ya. Nah, sehingga perlu kita bantu juga. Nah, maka pada kesempatan ini kita menyalurkan untuk para guru ngaji yang aktif di masjid-masjid sebanyak 20 orang. Nah, itu barangkali. Kemudian ya sama, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur dan para muhsinin yang telah menyisihkan sebagian hartanya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan berkah juga untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asim kuring ngepenten ngawakilan, tidak rencangan, anunya alhamdulillah ya teh. Abdi ge da ieu teh asa ngimpen geuningannya. Proposal teu ngajengkeun teu ieu. Yo nya alhamdulillah gitu insyaallah panji katampi ku abdi panginten salaku program insyaallah laporan kanggo saha anu nampi di masjid di mana lembaga mana ku abdi didugikeun saenggalna. Baitul Mal Peduli Umat atau BMPU Pusdai Jawa Barat kemarin tanggal 8 April 2020 melaksanakan dua kegiatan sekaligus, yaitu pertama memberikan santunan kepada para ustadz atau guru mengaji terdampak wabah corona di daerah Cisireuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Dan yang kedua, membagikan bingkisan sembako kepada para pengungsi korban banjir luapan Sungai Citarum yang berada di shelter pengungsian Parung Halang, RW 01, Kelurahan Andir, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tim dari Pusdai dalam program Pusdai Peduli Bencana Banjir yang dimotori oleh Baitul Mal Peduli Umat Pusdai Jawa Barat pada hari ini Rabu berkesempatan untuk mendistribusikan program dana kemanusiaan yang berlokasi sekarang pengungsi ada di RW 1 Kelurahan Andir di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, yang pada kesempatan ini ada sekitar 40 kakak di shelter pengungsian berlokasi di SD Jati 1 ya. Jati 1 ya. Untuk itu kami dari Pusdai Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada para donatur, para muhsinin, sekaligus mengajak kembali kepada para muhsinin, para donatur untuk mari kita meringankan beban saudara-saudara kita dimanapun berada. Kepedulian kita adalah kebahagiaan bagi mereka. Yang sebanyak-banyak mungkin saya ucapkan banyak terima kasih. Saya enggak bisa mengucapkan apa-apa lagi. Saya ucapkan jajal kayu kasiron. Semoga kebaikan Bapak dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngaraos kabantos pisan nyata ku ayana Bapak tamu rombongan ti Pusdai Jabar anu parantos dumuhus dumongkap ka ieu patempatan nyata kampung Parung Halang atos nama ngadeudeul sanes ngan mukul pangrujong doa oge sakantenan atos nama ngintun anu paning sembako anu atos nama anu kalintang diperjogikeunana ku masyarakat Parung Halang sakeudeud hatur nuhun pisan mugia anu paning amal bakti para bapak rombongan sadayana sing tampi ka Allah Subhanahu wa taala jajakaun kasiron nyungkeun pidoana nya ti para bapak ge parogina. Mudah-mudahan Pusdai Jawa Barat langkung dipercanten umat, oke, para pengusinin, para donatur. Mungsak itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti diketahui, BMPU atau Baitul Mal Peduli Umat Pusdai Jawa Barat menerima titipan sodakoh, infak, dan wakaf dari masyarakat melalui program siwak untuk disalurkan dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya.
alhamdulillah program Pusdai Peduli distribusi kondom banjir di Balai Endah sudah beres. Insya Allah kita sekarang menuju ke Pusdai kembali. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.